Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Krishna Windu Dharma di Krishna Windu TV. Terima kasih untuk semutawan dewata semua yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Sebelum lanjut, tidak lupa saya selaku admin Krishna Windu TV mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan yang jatuh tepat hari ini, yaitu Sani Sereklion Uku Kuningan, yang juga merupakan rangkaian dari Hari Raya Galungan. Dan seperti biasa, semutawan dewata semua, akan saya ajak Anda mendengarkan dan juga menyimak review video Cengblong yang berjudul Ludra Murti. Dan kali ini kita akan berfokus kepada perjalanan Sang Hanuman yang diutus oleh Sang Ramadewa untuk memohon Tirta Sudamala ke Swarga Loka dan bertemu dengan Dewa Siwa. Dan perjalanan Hanuman tersebut ditemani oleh dua punakawan, yaitu ayah dan anak Tualen dan juga Merdah. Yoyo tiki noro pawaneh angaran marut sudu. Waduh adir seri narinero bertaro ramo. Mapa nano pakon ira seri narinero lamakane maruti lumakuan yang kunang suwargo. Nyat pada lawan yang nilai kantu tansah ngulati kunang tirte sudah malu. Mapan tadah di kalanin payo atur nian metopati natan wikan asing semakon sirang seri narinero laksi kenang-kenang. Walen, diang. Kenapa? Bila tu jagi ke swargan, yo. Tiang sareng siki. Dari mana kau? Nyen awang tiang bin mani bin puan bancut angkin tiareng ijo sang kalau merdiu mati tiang. Dikli di tu nyat man tiapang do paling ngali tongos. Uli mangkin bertiang kang kontrak tongos di kau. Mangano? Eh, kang wang tiang dicawat tu tiang ngelanting pang mangin gratis bareng. Wah, enak ya no? Dekat tiang meglebuk bangken tiang nyen. Ya no? Eh. Tuh bangken mengen bon planon. Menang kamu apa menang pahit mekilit bon eh. Dah, mai dah. Cidik kantong nang ngoyong pang man bareng mekebar ke suarga. Antiang nang antiang. Antiang. Lep mau bayar. Tuh. Tuh sepak alak bon kantong eh. Iring dap dap apa itu iring? Iat no toilet. Marah salah tu. Bong anteng di swarga nang. Tonen malu dulu balik banjar jabo jerul nih. Jo no jo miring dap dap bang memarkir tu. Iat no toilet iring. Singkat cerita, perjalanan mereka sudah sampai di alam Suniantara, yaitu alam perbatasan antara alam Mayapada dan juga Swarga Loka. Di sana ada 9 jalan yang dipercaya membuat sang atma kesasar untuk mencari jalan ke Swarga Loka. Jorak kedua lain. Didi anggar itu. Tuan puan lapuah gerang tuan itu. Gegelisan pemargin ratu sangat noman. Kehiring harus didiang ke degani memerdah ring kantong. Sampun prapte tuan-tuan itu menang. Suniantara iki. Uniki ya gatesan ini mewasto Suniantara. Sunio ngaraning sepi, antara ngaraning batas. Batas warga merjo padoma dan Suniantara. Kuat koni kanang margo sango. Kejingak wenten jalan sio.
Ya nariku ring mercepado imanuso besliu melaksano corah derwarako momo angkaro riki ring margo sango kesasar ngali mamahan iuk iuk padut. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke arah timur laut guna mencari suarga loka. Kewalu mangki irsan yo kang lati ngali suarga janilan kajo kangine dulu. Oh, yang ngalih suargo kajok angin. Yang ngalih suargo kajok angin, mamah nih. Yang kelaut kau? Badan celeng ngoyong ditu. Jadi sang yang ludro mampet swecan dan si ngubo celeng kelaut kau. Yang jok mokoh bo celengnya. Nyak mokoh? Nyak, yang bayi ngamah, yang kentau bangkau jio. Rata-rata rosang. Jadi ngdap-dapang, iat no, iat no. Singkat cerita, sang Hanuman dan juga dua punakawannya sudah sampai di Tegal Penangsara. Di sini dipercaya bahwa sang atma yang mempunyai karma buruk akan disiksa oleh anak buah sang Hyang Yama Dipati untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya semasa hidup di alam Mayapada. Orang kedualin di dia. Sampun prabtu tuan-tuan Tegal Penangsa. Uniki kenahasane muastu Tegal Penangsa langungos atmo-atmo ni kesiksa. Kuatun waduan sang yang yamu dipati. Cikre balu duaru kalu. Jogor manik anindau ikan angat modus tu perasamu. Tuh. Waduan sang yang yamu cikre balu ni duaratu. Ngadong abo pentong, ngadong abo kado, ngado-ado pengerupa, kepimpin antuk Jogor Manik duaro kalu niktik saat mom kejang iyo-iyo patut. Mungkin kang wang jatuhun pisan pangman tiang repressing riki, ngelok-ngelok onat mo ado yat man dokter asari riki. Makanya, meh, yuk wah enak ya. Dan di alam ini diceritakan panas yang luar biasa dan tidak ada pepohonan untuk berteduh. Dewa Ratu Nanang, panas baru gumi Nanang. Tuh, nih butuh ngosiannya jejah ngokapin yang parwat mau nih. Oh gitu? Oh, tejan sang yang suryo ngentak-ngentak. Panas baru kepanas senatmu kepung-kepo kapin yang cikre balo. Dan hanya ada satu pohon untuk berteduh, yaitu yang bernama pohon kayu curiga yang berdaun keris. Dan disanalah sang atma berteduh. Sing ada tongos memon, ada kayu besik gen mentik. Kayu apa dan tuh? Tumadan kayu curiga. Kayu curiga atau kayu membuah senjata, membuah kadutan. Dan kemudian jika sang atma mempunyai perbuatan yang suka membicarakan orang lain tanpa tahu sebab dan kebenarannya, maka di sanalah ia akan dijatuhi keris dan mengenai mulut dan terlahir kembali ke Mayapada menjadi orang sumbing. Ya nado imanuso di mercepado jak prakat ngomong jelek timpal, ngerumpi ngorton jelek timpal, kelok kekuangan timpal. Oh bisa goda janu mama win ngidang jani sukses tak yang bobrerong tuh kayak cabut timpalnya. Oke tuh, oh kurangnya pro ini payasan kalau saya semelih tuh nak yang lah teman di luar kayak cabut. Tidak timpal ngorton. Sajokin sing sajau saru subau dini lantas yang ngetis beten kayu curiga ne ulung buah kayu ne pen bibeh. Oh yang pidan ne mitis ya buin ke Mercepado dadi nak cungih. Oh gitu? Gitu kone. Manut kadilingan atmo persamsau. Singkat cerita lagi, Merdah pun turun bersama dengan Tualen dan melihat seorang atma wanita yang sedang terkurung di bawah kayu Madori.
dengan berlumuran darah dan juga nanah. Tunanang, aduh atmo griyo-griyo, apa tegana tunang? Anu atmo pleboe di merjopato tu. Adik kita? Saya je deman ngempuk-ngempuk kuat pisago lah dek. Kudo je man ngempuk kuat pisago, muntuk benegan kelo bongkak dini kita. Kela nanang po bedik kencing ngali barang bangko. Lepang tu nyentuh sakit air puluwe. Air itu? AIDS. Akibat I itunya D dimasukkan E sembarangan dok. Cik Aid, bolon kini cik Aid tidak semulung mungkin. Kok itu? Aku tu. Nanang tuat tuat mau beten kayu madori nanang leng sengi sengi awak netlah uya nanang gede kengken lalu no tu nang. Milon milon jat takon jat interogasi op kengken yang nulan. Kemudian Tualen pun bertanya, bagaimana Anda bisa seperti ini? Jero sangat mau awo-awo, diolah tolong tiang jero. Tiang atmo sini. Siro rago eh. Tiang jatmo belegaran ya maine. Tujang rago jatmo matang idang mai kenis kalo kengken lariasan rago eh. Di merco pado. Tiang tahin sing moyaso. Lu modal hidup dia. Napi niko? Jujur sekan padut. Apin liu nawang kekawin, liu nawang isin sastro, mensing jujur pocol. Ngaku awak sakti ngeneh, papah ni bisa ngeliak, mensing sajo mau. Jujur sekan padut. Rago kalpen melipatkan ke merco padut. Bin yang bertugas ya pragat. Tuh jero yang saya rago bin melipatkan ke merco padut diolas. Tiang mabesan ke rago alih jok tungaan tiang alih sentanan tiang urim jok tiang pengengal-engal tiang ambenang. Pidan pemati. Mewenten selai tibang, sampun tanam bangkin tiada semong anti dangsa. Tanaman tiada jejak godel, pisah gongong angon ditu. Dona nagi-nagi, maben nanti. Pedalam, nganung sentano kewah hidup di merjo padau. BBM nek, perbarang mal jani. Ajang-ajang huyak formalin berserah kone. Ngidang hidup sehari-hari kan berdeman nadap. Lain pedakon diakin jirowe. Dong rago kene uyak ung penanah getih kene ten kayu maduri kengken lat unduk eh. Dan saat ma itu pun menjawab bahwa ia di Mayapada semasa hidupnya difonis oleh orang-orang bisa menjalankan ilmu hitam pengeliakan. Jero tiang nugas hidup di merco pado tiang nak senguh ango bisa ngeliak kan bisa kowe. Dan Tualen pun bertanya kepada Atma tersebut, apakah Anda benar menjalankan ilmu hitam tersebut? Sang Atma pun menjawab bahwa ia pun tidak sadar apakah dia bisa benar-benar menjalankan ilmu hitam tersebut atau tidak. Saya rago bisa ngeliat ken-ken kaden. Nen malu pengeliaan apa nih gelar rago lade. Oh, pengeliaan api pada wengton. Liu macam-macam pengeliat nih. Dan Tualen pun memberikan pilihan. Macam-macam pengeliaan. A, pengeliaan dewa. B, pengeliaan ben melaya. C, pengeliaan keturunan. D, pengeliaan ben meli. Pilihlah B, C, D. Bahwa jenis ilmu apa yang ia pelajari gitu. Ada 4 jenis ilmu tersebut, yaitu pengeliakan dewa. Ian pengeliakan dewa, pengeliakan ulian swecan dewa, rago dijo demen ngeredano di puro di semo di setro di marajopati tongos tengat-tengat ledang dewa ngicin kesaktian bisa rago ngeliak petang-petang ngipi bisa mekebor ngipi mesiat kengken kalah mesiat semangat nyeleketek bangko sepuh hawasi ba pengeliakan keturunan.
yang pengliaan keturunan nyena wang rago ngelah hoda ngelah dadong ngelah kakek ngelah kumpi bisa ngeliat tadi celeng caplu caplu ada jicing di kambing mekiri nyenda dong mati mekiri pegat angkih hen yoe do pesan nyen yo pak ni bisa mekecok pengliaan si rago eh nenggel nenggel rago bisa ngeliat pengliakan karena belajar. Ian penglihatan ban melajah. Melajahan nanu dudur kesuk semana yogek dharma weki. Ian meguru, sidnya ini meguru. Dan juga penglihatan karena membeli. Ian penglihatan ban beli. Beli, sid balianan di kudo. Dan Dualen pun menyuruh Atma tersebut memilih di antara empat golongan ilmu tersebut. Dan Sang Atma pun lalu menceritakan kronologi lengkap kejadiannya. Bahwa ia diusir oleh suaminya dan hingga berniat bunuh diri. Duh, jero maro nih kok tiang ingat. Ingat geng-geng. Tugas tiang hidup di Mercopado, tugas tiang bajang, tiang nak cantik. Pipin tiang mulus, cungo mancung, bibir mungil, cadik memangi, nyonyo nyangkih bang tiang rengkiang, jit tiang bahenol keten pada. Mawin te Pak Agus bos hotel tergila-gila ken tiang. Pak Agus nge juan ke tiang ken Pak Agus angone tiang somah ben tiang cantik dong di suban tiang nyewang Pak Agus pekerubuk tiang di rumah tangga ngitungan keperluan rumah tangga ngupopiro rumah tangga mengarungi batra kehidupan dong di suban atas tiang ngelah panak daduo bes kumuh dina tiang hitungan panak duem singurati tiang ken potongan ken body jek mutir dream gelilingan potongan tiang lantas madin Pak Agus nulih tiang dong jek berpaling muka Pak Agus jek pragat ngoncreng sedagang kopi di pengkolane Pak Agus nge lemah pedang Pak Agus ikut tiang sing ruang jumah cerobang kumput panak tiang jumah kem-kem jenah kenah Pak Agus sejak juahan ke dagang kopi tiang alih hango madu disuban tiang malah madu tiang sing rungurung wangol cek pragat tik-tik tundung tiang madun tiangin dop-dop cup-cup kejam kok Pak Agus bujanya gitu ulian asah jenah mati kelawan itu pe jemak tiang panak tiang cenik niko kaput tiang benulas galeng melaib tiang kesisin panggung tiang dot ngentung ngawak wirek subelat lah rasan pepinah tiang uliak sakit atin tiang etan sipi namun dicegah oleh sang dukun dan menganjurkan agar belajar ilmu tersebut. Iya makere ni ke tiang entungan awak jerit di tiangkin kaki balian lolo doke tiang awak lo ulah pati adanenye telebok sang yang atmo de kawah jamang ne mai mulih rumah kaki kaki nyenulungan nyen lo alih awak lo dino rajang klion uwodan abon awak lo nyen kaso putih kebesenah engkap anu sabuk poleng moblongsong, kerik entemago, katik pasi, madu abo bede, nyanan bantene kakinya jumeh. Kaki balian gitu, ngeh. Disampun dino kajang klion wurut yang meriko dong, disampun riko mimi. Kaso putih niko merajah rangno, kegambaran kurun tiang jek-jek tingkangan tiang betene. Sabuk poleng niko merajah pang-pang, merajah cicing, merajah kambing, merajah bojong. Katik masih jat madu eh. Angon yang merajah tiang. Gidat merajah, pipi merajah, cungu merajah, bibi merajah, layah merajah, gigi merajah, nyonyo merajah, pungsen merajah, kayang kegempol jit yang uri rajah kenjeru balian. Ruh demen balian aduh. Ruh dingin-dingin awak cang eh. Cang ini gini bersin tahan sih. Cang nunggu lagi balian gitu. Hinduh gue benda di balian gitu untuk man ngurik gempol jit man boyanya gitu iya suut nih ke tiang raja ke orangnya tiang mulih kan jadu balian dong ngantek jumadewa ratu
jek nyungsat matan Pak Agus sih. Tiang dop-dop cup-cup kan Pak Agus madun dia dik-dik tunduk kayak nyak ngeyo sampah tangga. Wih, saktin jeruk Pak Lian itu. Dong ring sekat niko sampun jero tiang klikaun-klikaun sing idang ngoyong juma jek panas baro awak tiange di jojo pisagong lah gedang renceng tebane kemot yang selat-lelek melalui kami tiang mekaman tapi bin puanen aja numah tiang lah panak jenik panas baro awak ne kemot yang melalui ado sing nak nako neng tiang iseng silap-silap tiang pabahan bin telu nengar seksek panak naen. Dan Tualen pun diminta menolong sang Atma tersebut, namun Tualen meninggalkan begitu saja sang Atma tersebut. Jero diolas tulung ngep tiang senidang, tiang nangang sakit atin tiang ini panas baro tiang. Singali gai pecah nulungnya cang raja gempol jitnya. Dan balian yang urik tu, yang baliannya itu yang tulungan. Kini bunyi subuh bahagian sang yang widi, sang yang titah, berlekat dari jelmo dari manusia. Bin memburi di capluk-capluk ni kini. Sana yang karmo adalah ada pahala, sana yang perbuatan ada hasil. Tanang laran bos yang sing, cang sing gugo, bos yang bakal nulungan ni, tugas jarak penting. Doh, doh dia warat. Itulah review video kali ini mengenai fokus kita perjalanan Hanuman ke Swarga Loka untuk mencari Tirta Sudamala bersama dua punakawannya Tualen dan Merdah. Semoga di review video kali ini kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran untuk sebagai pedoman hidup kita di Mayapada ini. Saya Krisna Windu, terima kasih. Om Santi. Santi, Santi Om.